Dan diterima ibadah puasanya pada siang hari sebulan Ramadan.
karunia pada waktu malamnya. Kami bersukaria bagi orang-orang yang tentram dianya dan baik tingkah lakunya. Perbuatannya dan perkataannya sebelum Ramadan yang baru lalu itu. Kami bermanfaatkan dan melimpahkan kebajikan bagi orang-orang yang suka menerima terhadap saudaranya yang telah terlanjur membuat kesalahan. Dan berbuat kebajikan terhadap orang yang mengganggunya, serta mengadakan perbaikan umum di kalangan manusia. Inilah hari raya, dan kelezatan berhari raya ini adalah dapat dikecap dan dirasai oleh orang yang betul-betul memeluk agama Islam, bukan oleh orang yang asal beragama saja, asal Islam saja, tetapi oleh orang-orang Islam yang telah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Inilah hari keberuntungan dan kemenangan. Kalau sekiranya di dalamnya orang-orang Islam bersatu dan kompak, tidak bercerai-berai dan jatuh menjatuhkan, inilah hari bahagia. Kalau sekiranya kita berusaha keras buat kebaikan masa yang akan datang, dan kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ingat akan kekuasaannya, kebesarannya, dan segala nikmat yang dilimpahkannya kepada kita, dengan melakukan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, serta selalu cekat bertobat kepada Allah bila tergelincir ke dalam dosa-dosa. Perhatikanlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min sa'adatil mar'i ayyatullahu wa yarzuqahu inaba. Yang artinya daripada keberuntungan seseorang yaitu lanjut umurnya dan dikaruniakan Allah akan tobatnya kepadanya dan ikhlas beramalnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsana bima badia ghufira lahu ma mada wa ma asaa bima badia ghufira ma mada wa ma badia. Yang artinya barang siapa berbuat baik, barang siapa berbuat baik pada umurnya yang tinggal, niscaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa berbuat jahat pada umurnya yang tinggal, niscaya disiksa dosa-dosanya dan yang telah lalu dan yang tinggal. Perhatikanlah dan ingatlah betul-betul peringatan Nabi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi berakhiran. Saudara-saudara yang muslimin jamaah Ibu Fitri yang terhormat, kelezatan berbagai daya pada akhirnya kelihatan telah dirasai juga oleh orang-orang yang turut merayakannya. Tetapi pada hakikatnya hanyalah orang yang betul-betul memeluk agama Islam yang dapat mengecap dan merasai nikmatnya dan lezatnya berhari raya itu. Kita katakan lezat karena ia telah mencapai kemenangan dalam peperangan besar atau Al-Jihadul Akbar, menentang dan menundukkan kemenangan hawa nafsu. Ia telah sanggup menahan nafsunya daripada makan, minum dan bercampur terhadap barang yang halal dan kebunyiannya sendiri. Yang demikian menjadi suatu tanda bahwa lebih sanggup lagi menahan seorang itu terhadap barang yang haram dan bukan kebunyiannya. Kelezatan lainnya yaitu ia telah sanggup memberikan sebagian hak miliknya sendiri kepada golongan yang berkeperluan. Ia sesudah ia sendiri merasai pahit, lapar dan haus pada siang hari sebulan Ramadan. Terjangkau tangan puasa telah diterangkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun, yang artinya puasa itu penahan dari kala berbuat maksiat. Dan
Sabdanya lagi yang disuruh ini perhatian yang berlaku sama Ida aksara bari abi putri Warga latia rohamu bari abi sawri. Yang artinya orang yang berkuasa itu mendapat dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan keduanya, yaitu apabila dia berbuka puasa, dia bergembira dengan berbukanya itu. Dan apabila dia bertemu dengan Tuhannya, dia bergembira dengan puasanya. Tentang keutamaan zakat fitrah telah dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat al-fitri itu meratul iswahi minal lagwi warafasi watrohmatu lil-azakir. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa daripada yang sia-sia dan perkataannya kotor, dan sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilah. Saudara muslimin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, maka teranglah bahwa hari raya itu hari bahagia bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, karena mereka dapat memberi pertolongan kepada seseorang yang tidak mempunyai, sehingga mereka ini pun turut serta bergembira dan berbahagia. Suatu benih persaudaraan yang ditanam dalam zakat fitrah itu berbuahkan kasih sayang sesamanya. Di antara bahagia yang ada dalam hari raya itu, yaitu niat kita keras hendak melakukan sebanyak mungkin kebajikan pada masa yang akan datang. Alangkah umumnya dan jahatnya orang yang setelah bersih dirinya dari dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukannya dengan bertaubat dan bermaaf-maafan, lalu ia sengaja menerjunkan diri lagi ke dalam dosa-dosa dan kesalahan baru. Kita katakan dungu karena ia tak sayang akan dirinya dan terlalu berani menentang azab Allah yang mengancam bagi setiap orang yang berdosa. Niat kita melakukan kebaikan itu hendaknya menjadi tujuan hidup kita. Lebih dahulu kita usahakan perbaikan diri kita sendiri dengan membersihkannya dari perbuatan jahat dan nista. Kemudian kita limpahkan kebaikan itu kepada masyarakat kita yang ada di sekitar kita. Kalau setiap kita kaum muslimin berniat demikian, dan niat baik itu diwujudkan menjadi amal yang nyata, niscaya keadaan kita sudah lama menjadi baik. Karena orang yang teguh memegang agama Allah, pasti ia menjadi orang yang baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqin billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Yang artinya, dan barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya terpimpinlah dia kepada jalan yang lurus. Marilah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Tuhan kami, teguhkanlah pendirian kami dalam memeluk agamamu dan dalam membela kesucianmu. Berikanlah kami kemenangan dalam memperjuangkan agamamu yang mulia, dan jadikanlah negara kami negara yang aman, sejahtera, makmur, dilimpahkan rahmat dan pengampunan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya sami al-du'a inna nas'aluka al-fawza' inda al-qada' wa aysara su'adaihi wa nasra'a al-'adaa wa amarfatuka al-du'a la na'budu siwaka wa la nad'u illa ma'anaka wa la ilaha illa anta. Allahumma ajil islam wal muslimin wahdul wahdul tafawata ma'adha'ani. Allahumma ajil ra'iyya wa ra'iyya wa ja'al baladatana hadihi wa ja'il rabbul adani muslimina wa ra'iyyata ma'adha'ani.
dia. Min kulli fitnati wa maradi wa baliyati wa ja'alna min su'adati da'ani fi afiyati wa salamati. Ya Jalali wa Izzati wa Rahmana, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka Ar-Rahmanur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.